sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'un lahu syahadatul qurama sinau sotalam boten waket nyepat asmo karim setunggal buku setunggalipun ingkang rinten dalu tangsa sumanding jumateng kitab kasebat Al-Qur'anul Karim ingkang pantos pinundi soho ingkang tangsa kita betosi Allahumma amin. Sesepuh bini sepuh nyurahnya hakek langsung layu didelok dilalah pas ono WhatsApp seko yayang ini orang bahasa rata pulun nih seko gendohan ini kulai dasar dilalah mas sudah aku tunggu di perle pak khususipun pak Sinan desa Grabak keras gitu dah sempat kan Grabak 22 Mei tahunnya 2000 itu lu ada guna urung ngombe kopi kok ngumur tau mau sana oh 2002 sorry apes aneh tiannya si kopen di jaran iya ini rakopen yang mana segenap panitia tentunya sudah dikumpul oleh masyarakat Delik hingga dapat melaksanakan pengajian semoga amal baik panitia diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami haturkan dengan doa jazakumullah hasanat jazaan katsira amin Allahumma amin. Segenap pengurus baik organisasi dalam Nahdlatul Ulama baik Muhammadiyah dan juga rekan-rekan kita yang senantiasa setia menemani kita, sahabat Bangser yang senantiasa kita banggakan. Tidak ketinggalan kru musik qasidah modern dan juga all artisnya ada dua iki swantene insyaallah sae-sae mirengake nggih iki piantun kalih pernah juara Bu Camat juara satu mboten main-main tingkat RT didukung oleh kru audio sound system Bapak Ibu rahimakumullah. Pada malam hari ini tiada kata yang paling indah terkecuali hanya puja kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji kita haturkan kepada Allah yang Maha Suci. Syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Luhur. Puja, puji, syukur. Mari bersama-sama kita membaca tahmid terlebih dahulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat berserta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasul yang mana kita hidup dalam dunia tentu menanti syafaat beliau dari dunia sampai akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Niki kajenge mboten melenceng tebih kali tema. Temanya sekaligus ada dua. Yang pertama, syukuran pembangunan masjid khususnya Al-Hikmah. Dan yang kedua adalah halal bihalal. Kalau kita ambil tema dari bawah halal bihalal, berbicara terlebih dahulu halal bihalal. Halal bihalal ini memang sebenarnya sangat erat hubungannya dengan kita semua menunaikan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ngaten nggih? Nuwun sewu. Tatkala bulan suci Ramadan tiba, semua umat muslim yang ada di muka bumi siang menunaikan ibadah puasa, malam hari bersolat tarawih, dan pula dilanjutkan bacaan Al-Quran atau tadarus. Mudah-mudahan niki awan poso dalu traweh terus kita tadarus. Bagi siapa yang melakukan hal tersebut, Rasulullah bersabda, mangkoma romabonan imanan wahtisaban rufirolahu ma takut nama mintati.
Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki cara sedulur delik kula matur. Jenengan kabeh niku nek dosane diampuni dening Allah seneng napa mboten? Seneng. Ya ora mung seneng nek cara kula seni. Bingi. Iki napa le? Seni. Atine maces, atine maces. Karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Niki fadilah-fadilahnya. Dan juga ada yang lain. Tatkala kita berpuasa, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dirikanlah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu telah mendirikan puasa tersebut. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Agar supaya kita semua jadi orang bertakwa. Nuwun sewu. Lalu apa sebenarnya beberan atau makna atau hikmah dan kiasnya takwa? Takwa adalah nindake perintah Allah, nepihi larangane Gusti Allah. Kalau hanya diucapkan sangat mudah sebenarnya. Awak dhewe niku nek pembahasan takwa nuwun sewu sangat mudah nek domongane. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi filosofinya adalah godong gedang, godong pakel, ngomong gampang ngelakoni. Sangel kekurangan. Gini waduh. Maka satu bulan penuh kita semua sudah berlatih. Satu bulan penuh Allah gembleng ngawak itu. Gini loh, digembleng. Agar apa? Kita menjadi orang yang takwa. Dalam sifat apa saja dalam bulan suci Ramadan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sing kampil, Pak. Jenengan dilalah bar sahur niki mboten telas ngunjuk kopi, terus padha kopi setengah gelas gedhe. Gitu. Begitu masih murah. Digelitak kita meja makan. Awan tiba, siang tiba, jam rolas awan, rasa salib. Dengan teriknya matahari, dengan sengatnya matahari, hati merasa haus, badan pula merasa hadus. Gini betul? Duwe kopi setengah gelas. Pertanyaannya, apa jenengan ju oleh nunjuk kopi nang jam rolas awan neke poso Ramadan? Tetap tidak boleh. Bila panjenengan semua ngunjuk, niki tetap jenengane batal posone. Leres? Boleh. Niki kopi-kopi ini dewi. Silahkan monggo. Tapi tunggu diatur oleh Allah. Ini arep ngunjuk kopi. Kudu ngenteni azan maghrib atau lebar maghrib. Ibu-ibu nuwun sewu. Nuwun sewu. Jam 3 siang sudah selesai membuat kolak. Waluh dan gedhe. Santene kentel. Dan juga diberi yang dinamakan vanili. Vanili. Vanili niku ambune nake ra karo-karuan ning rasane ora nomo. Ya kaya wong wadon bengi iki nyawang kiyane bagus ning rasane ora nomo. Wong nyawang ning nyawang. Betul nyawang. Pertanyaannya setelah selesai membuat pola jam 3 siang jenengan kek poso apa yo kira pareng ngunjuk olah serutup-serutup? Tetep tidak bisa ngenteni lebar maghrib. Sing gampil mulih lah. Contoh niku sing gampang apa? Wong lanang kalih wong wadon, bojo. Nuwun sewu, Pak. Jenengan kadah garwa
Garwo yo garwo ni dewi, bojo-bojo ni dewi, sah secara negara dan agama. Arboto yo kiri wangi ngutang-ngutang iklami gamis. Ratu kok keo lambi ini kena dikocir. Bermeng wak. Bojo ni dewi pak. Arep undangan diwai duit, arep tengkun dipisah noni. Tentang daharan unjukan kabeh dewi tanggung jawab, arep kapake boleh. Ini apa pertanyaan ini saya? Jam rolas awan senajan ibu juli dewi oleh ngunung-ngunung kuwi. Gak boleh. Kudungan teni lebar. Kok mahrim masalah. Apa yang terawih menolong. Oleh jaga banget teman-teman masalah para marit. Ayo mas, ya Allah. Thank you very much. Aduh, lebar mahrim. Yes, masya Allah, perlu adan langsung teko alhamdulillah. Ini model gelik, ini pancen ngewai wedang kiai, kalau ngewai komboran jaran. Asap lagi, ini orang geletak. Apa yang berada ini, geletak kiri ini, ya sumpah ini nanggin ini. Nah, kiri-kiri ini, nah. Ini nanggin ini, nah. Jadi aku rasa jahat, masya Allah, padahal orang tua. Tangel, korona. Luas sama badan? Se. No, leo rasa bagian rapi cikgu jebeli leo rano lepek. Bisa ngel. Bisa rapopo. Ini sama badan bu? Untuk ngetah ini lebar. Yo, tahu. Ini tanda kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ning alhamdulillah dengan usaha ikhtiar awak dewe donga mujahadah ibadah Allah ampuni dosa-dosa kita. Loh, yo timbul pertanyaan. Lalu dosa yang seperti apa yang diampuni oleh Allah? Nuwun sewu. Wong dewe niku jenengane manusa nggih. Ya to mboten? Menuso niki kan maknane pun cekok. Menuso niki menus kakean dosa ning ora rumangsa. Nuwun sewu nggih. Kalau kita lihat teman aku all artis kurangane apa? Vokal jagong nang pinggir kiai, kudung seragam, kelambi ijo, karo dolanan HP klecam-klecem. Moco solawat rono rene, ngaji rono rene. Gino wali? Seolah-olah bersih tiada dosa. Tapi sopo ngerti kalau si lanang galak iko kirik mana? Ya sorry. Nak sentikannya orang genyah. Belok pipini ngasih di abang-abang, ngasih ke sepion gundang gitu. Ke sepion ini kudah maulah. Karena kita manusia, manungsa niku menus-menus kakean dosa sing ora rumangsa. Dosa apa yang diampuni Allah? Ternyata dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rono awak dhewe niki lho, Bu, Pak. Urip teng alam donya niki ada dua hubungan. Satu hubungan dengan Rob, dengan Allah sing secara lazim dipun aturaken hablum minallah. Nomor kaping kalih hubungan kita sesama manusia sing secara lazim dipun aturaken hablum minan nas. Dipun hablum minallah, hubungan kita dengan Allah amat banyak. Kata di wong Islam itu opat. Kadang-kadang nuwun sewu nggih. Dewi ni ku berisani masjid bangunan ni the best of the best. Gila kan? Supaya keren beli untasnya orang karu-karuan. Maksudnya tekan pun pasar kono tembus tak ada. Ning kadang kono alat.